Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul di sini pastinya karena Allah ridhoi pertemuan kita. Dan alhamdulillah bersyukur karena hari ini mulai diberangkatkan jemaah umroh dari Bandara Kuala Namu yang pertama. Dari sekian lama kita tidak bisa berangkat jemaah haji dan umroh untuk Indonesia, saat ini sudah bisa berangkat. Dan saat ini pertama kali dibukanya Bandara Kuala Namu untuk keberangkatan jemaah umroh. Bersyukur kita karena memang kalaulah kita sudah bisa berangkat dari Kuala Namu, berarti untuk perjalanan ibadah umroh jauh lebih cepat daripada sebelumnya kita melalui Jakarta, melalui Soekarno-Hatta. Semoga keberangkatan Bapak Ibu semua jamaah umroh untuk melaksanakan ibadah umroh ini dimudahkan Allah segala perjalanan ini dan diberikan kesehatan dari mulai berangkat dan kembalinya nanti. Dan semoga doa-doa yang disampaikan nantinya di Tanah Haram diijabah Allah Subhanahu wa taala.